Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku semuanya yang soleh-solehah. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, pada hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran mengenai mufrodat baiti. Mufrodat baiti ini nanti pertama kalian baca terlebih dahulu ya. Ibu bantu untuk baca, baru nanti kemudian dihafalkan di rumah ya. Baik, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, mari kita baca bersama-sama dan diikutin dari rumah ya. Pertama, kosakata yang kita baca adalah baitun. Baitun, baitun. Baitun artinya rumah. Babun, babun. Babun artinya pintu. Yang ketiga, nafidatun. Nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Kosakata yang keempat, rokmun. Rokmun. Rokmun artinya nomor. Selanjutnya, syari'un. Syari'un. Syari'un artinya jalan. Yang selanjutnya adalah misbahun. Misbahun. Misbahun artinya lampu. Nah, ini adalah matbakhun. Matbakhun. Matbakhun artinya dapur. Selanjutnya, hammamun. Hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Nah, yang terakhir adalah ghurfatu naumin. Ghurfatu naumin. Ghurfatu naumin artinya kamar tidur. Nah, itulah 9 kosakata yang harus kalian baca berulang-ulang di rumah. Nah, setelah kalian membaca, kalian hafalkan ya supaya nanti terbiasa untuk melafalkan dan membaca teks bahasa Arab. Nah, berikut Bu Zoom contohkan lagu kosakata yang bernada paman datang ya. Ikuti dari rumah ya, sebelah kanan terlebih dahulu. Baitun artinya rumah. Babun itu pintu. Nafidatun jendela. Rokmun nomor. Syari'un jalan. Misbahun lampu. Matbahun dapur. Hamamun kamar mandi. Ghurfatu naumin, kamar tidur. Sambil dibaca berulang-ulang, langsung dihafalkan kosakata tersebut. Baik, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat melaksanakan tugas dengan baik dari Ibu ya, yaitu kali ini menghafal lagu kosakata bertema baiti. Nah, 9 kosakata tadi kalian baca berulang-ulang lalu dihafalkan dengan nada paman datang. Baik, sampai di sini. Bu Zoom akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.